Oh, ini masteran handal nih. Ada King Konin. King Konin. Nah, terus Kang di sini ada Sri Gunting Krantil. Bondol ya, Kang ya? Nah, ini trotol tipis. Trotol tipis, sukanya yang tipis-tipis bapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sobat kicau dalam keadaan sehat-sehat semua ya, untuk selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Untuk kali ini saya berada di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Untuk teman-teman yang baru gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk selalu update yang terbaru. Oke teman-teman ya, untuk kali ini kita mau review kiosnya Mas Rudi ya. Ini Mas Rudi pagi-pagi sudah rame bungkus-bungkus ya untuk burung-burung buat masterannya. Ntar kita akan tanya langsung stok apa aja yang ada, berikut tanya harganya. Untuk kiosnya ada di lantai dasar gedung utama ya, samping. Assalamualaikum Kang. Salam Om Denita. Gimana kabarnya untuk hari ini nih? Alhamdulillah sehat selalu ya Kang ya. Nah di sini untuk buka dari jam berapa Kang? Buka tiap hari dari subuh sampai jam 5 sore. Ya. Dari subuh sampai jam 5 sore, mantap ya. Habis sholat subuh langsung ke kios ya. Masih makan beres-beres, kadang bongkar-bongkar baru datang malam ya. Nah kalau di sini untuk kirim-kirim gimana Kang? Kirim-kirim seperti biasa, langsung kontak aja. Langsung kontak aja. Kita ngobrol lebih lanjut. Oke. Nah di sini untuk grosir bisa nggak? Bisa pastinya. Pasti bisa. Pasti bisa ya untuk proses. Oke Kang, karena hari Sabtu lagi rame, kita langsung pantau aja ya. Ya silakan Om. Oke. Nah, oke teman-teman, kita ke kotak sini nih. Oh, ini masteran handal nih. Ada King Konin. King Konin, masteran handal ini. Trotol-trotol ya banyak banget nih. Jantan-jantan ya. Ini kalau udah bocor mewah banget, gampang bunyi lagi. Suaranya mantep lagi. Harga berapa nih Kang? Rp70.000 untuk King Konin ya. Rp70.000 aja untuk King Koninnya. Terus lanjut ke bawah sini ada masteran handal lagi nih. Di sini ada pi jantung pisang. Ya, nyari masteran pi jantung pisang buat ngekeknya. Ngek. Masteran cak ijo nih, mantep. Harga berapa nih Kang? Rp35.000 aja untuk pi jantung pisang. Di dalam lagi rame, lanjut ke sini. Di sini ada sogon. Sogon spesial jantan ya. Ini yang jantan semua untuk sogonnya. Kang, sogon jantan harga berapa Kang? Rp40.000 untuk sogon yang jantan ya. Nampak seperti ini untuk burungnya, untuk sogon jantanan atau metalik metatol, metalik trotol. Nah, terus lanjut ke bawah sini ada yang ijoan berapa Kang? Ijoan 20. 20.000 untuk sogon yang ijoan. Banyak ijoan mah. Ada dua kotak. 20.000-an untuk sogon yang ijoan. Nah, ini ada pelatuk sampit atau pelatuk beras, harga berapa ini? Rp90.000 untuk pelatuk sampit atau pelatuk beras ya. Stoknya banyak, jantan betina juga ready semua. Untuk pelatuk beras atau pelatuk sampit yang buat-buat masteran ya. Spesial burung masteran-masteran, murah meriah tapi suara mewah. Lanjut ke kotak sini, ke burung masteran selanjutnya. Di sini ada flamboyan. Flamboyan. Ini suaranya mewah banget, enak banget buat masteran cak ijo atau murehnya. Untuk flamboyan di sini cukup harga Rp25.000 aja. Nih, kalau masih muda-muda nih, suaranya masih rajin-rajin loh, kenceng-kenceng. Untuk makannya nih serangga ya. Flamboyan. Nah, terus kita lanjut temen, di sini ready juga untuk pleci dakun. Ini pleci dakun mana Kang? Dakun Sumbawa. Sumbawa. Berapa nih?
35.000 untuk teci dakun Sumbawa. Tuh, kenapa ya seperti itu teci dakun Sumbawanya. Nah ini omnya lagi apa, siri-siri Jawa nih buat koleksinya, mantau siri-siri Jawa buat koleksinya. Nah langsung dibungkus ya. Langsung dibungkus untuk siri-siri Jawa Cak Rawis. Pira kang? Seket. Cak Rawis 50.000 ya. Nah ini stoknya ya, untuk Cak Rawis atau siri-siri Jawa. Kalau itu enggak yang ini. Oh, siri-siri Jawa. Siri satunya? Cak Wilis berapa? 60.000. Uncal loreng? 75 uncal loreng. Nah, ini ada kutilang sutra. 50.000 untuk kutilang sutra ya. Oh. Terus itu ada kutilang emas. 50.000 untuk kutilang emas. Ini lagi rame banget. Ntar kita lanjut ke dalam ya bos ya. Ini lanjut ke dalam. Kita mulain dari sini nih. Kang, ini apa nih Kang? Cikrak bambu. Tuh, stoknya banyak untuk cikrak bambu buat masran nih. Kalau cikrak bambu nih burung koloni ya. Kalau sendirian dia nyariin, wah kemalah kenceng suaranya. Berapa nih Kang? 25.000 cikrak bambu. Terus lanjut ke sini. Ada perenjak atas. 30 untuk yang kelawu ya. Sumateraan. Stoknya banyak. Untuk perenjak atas kelawu yang Sumateraan. Nah, ini kalau yang Jawa gimana nih? Yang Jawa. 25.000 untuk perenjak atas yang Jawa. Atau perenjak semi katanya. Oke, seperti induk burungnya. Terus kita ke bawah temennya. Di sini ada perenjak bawah atau perenjak lumut. Tuh, kenapa seperti induk burungnya. Berapa nih Kang? 20.000 untuk perenjak lumut. Stoknya banyak. Ini pleci apa Kang? Pesisir 31. Oh, ini pleci pesisir. Kuningnya jreng banget. Tinggal satu ekor. Kakinya agak bengkak, agak bengkak sedikit. Ah, agak bengkak sedikit ya. Kasih murah. Berapa nih? Ini kemarin baru awal keluar 60. 60. Sekarang 20.000 aja. Cuman kondisi dia agak bungkus tuh. Bungkus pade 20.000. Leci pesisir. Lanang. Delo temenan lanang. Kaki ini bengkak di titik tok. Titik tok. Pokoknya minyak urut hilang. Oh, ini tuh. Kasih minyak tawon hilang. Bengkak kok. Bengkak. Pinjol. Pinjol. Terus lanjut Kang, di sini ready juga buat masran ciblek gunung. Di stoknya juga banyak. Cibun berapa Kang? Cigun 45.000 untuk ciblek gunung ya. Yang nyari masteran ciblek gunung. Namanya seperti ciblek gunungnya. Stoknya banyak untuk ciblek gunung ya. Banyak pilihannya. Nah, yang nyari-nyari masteran kecil-kecilan. Di sini ada ciblek sawah atau ciwah. 20.000 untuk ciblek sawah ya. Tuh, monggo yang nyari masteran ciblek sawah. Stoknya juga banyak pilihan untuk ciblek sawahnya. Terus kita ke atas, di sini ada topi asi topi sisi. Sisi. Buat masteran juga nih untuk asi topi sisi. Harga berapa ini? 55.000. Pokoknya sampai stoknya habis. Sampai stoknya habis. 55.000 ya. Ini enggak ada lagi. Enggak ada lagi. Cuman ada di sini doang ya. 55.000 untuk asi topi sisi. Monggo, stok tinggal 3 ekor ya. Cepat-cepat. Oh, banyak. Banyak, pokoknya sampai habis. Sampai habis. Kalau udah habis, datengin lagi. Datengin lagi. Terus lanjut nih, Kang. Di sini ada jongkangan. Jongkangan.
jantan muda. 70.000 jantan muda. Ini kakinya agak tua ini, tebal. Tua ya. Cuman kakinya agak sedikit mengkor ya. Mengkor. Harga berapa, Kang? 35.000 ya. Ini kakinya agak sedikit itu ya. Selarak tuh. Kayak gini, 35.000. Kalau ini 70.000. Jongkangan. Terus Kang lanjut di untuk jongkangan stoknya banyak ya. Banyak pilihan untuk jongkangan atau cincoang coklat. Ini kondisinya burung masih bahan, makannya masih serangga. Terus di sini ready juga untuk masran handal. Ada mantenan gunung, ini sepasang jantan mau betina untuk mantenan gunung ya. Tuh. Dibuat masran handal. Mantenan gunung jantan berapa? Jantan betina 100.000. Oh, jantan betina harga sama. Oh, sama aja guys, 100.000 katanya, bebas pilih ya. 100.000. Masih bisa nego. Wih, masih bisa nego ternyata, 100.000 masih bisa nego. Bebas pilih ya. Yang penting mantenan gunung. 100.000 masih bisa nego. Pokoknya langsung nego-nego aja ya. Terus lanjut nih teman-temannya. Di sini ready juga. Kowul, kowul jantanan nih. Ada kowul jantanan. Kebetulan stoknya banyak nih. Ini kowul jantan nih, trotol-trotolnya. Yang metalik cuma tinggal satu ya, bondol ya. Ada dua yang yang metalik. Nah, ini trotol-trotol untuk kowulnya. Berapaan, Kang, kowulnya? Kowul metalik itu 210. Trotol metalik yang penting jantan ya, 210.000 untuk kolibri wulung. Trotolan jahat. Kita lanjut di sini ready juga untuk pentet kembang. Nah, ini buat di aviari nih untuk pentet kembang. Ini stoknya banyak untuk pentet kembang tuh. Seperti ini untuk penampakan pentet kembang jantan. Untuk pentet kembang jantan di harga berapa, Kang? 45.000. Untuk pentet kembang jantan ya. Nampak seperti ini untuk burungnya. Stoknya banyak. Ini masih muda. Ini ciblek gunungnya udah pada bunyi ya. Cekrik, cekrik, cekrik. Nah, di sini, Kang, ada selendang biru atau sikata ninon. Harga berapa nih, Kang? 85.000 untuk selendang biru atau sikata ninon. 85.000. Nah, Kang, ini burung apaan, Kang? Ini tuh. Oh, cincoang bintang ini ya. Ada putih-putihnya di atas kepalanya. Cincoang bintang harga berapa, Kang? 110.000 untuk cincoang bintang. Ini stoknya banyak cincoang bintang, banyak pilihan. Wah, ada yang terbang juga tuh. Perenjak gacor lagi terbang. Untuk selendang biru sampai atas-atas ya. Banyak pilihannya untuk selendang biru. Di sini ada sikatan londo KW, Kang. Iya, ada. Sikatan londo KW tuh. Kenapa seperti ini untuk sikatan londo KW? Ini harga berapaan, Kang? 85.000 untuk sikatan londo KW. Wih, lepas aja gacor, guys. Oh, lepas gacor ya. Terenjaknya lepas. Bapaknya lagi mantol londo katanya. Londo pirang. Londo pirang. Londo mana nih? Londo Depok. Londo Depok katanya tuh. Londo Depok lebih murah ya, Pak ya? Sangat terjangkau Londo Depok katanya. Nah, ini apa, Kang? Itu ada kedasi. Oh, kedasi nih. Kedasi coklat. Abu-abu. Berapa, Kang? 50.000 untuk kedasi abu-abu nih, kayak gini lah. Hitam ya. Kedasinya. Untuk ciblek gunung stok banyak pilihan, udah pada cekrik cekrik, udah bunyi. Nah, terus lanjut di sini nih, ada jenggot mini, Kang. Jenggot mini 25.000 untuk jenggot mini ya. Ini makanya serangga banyak untuk jenggot mini. Tuh, itu ada ciung air tuh, Kang, sebelah kanan. Berapa? 25. Ciung air itu 25. 25.000 yang sebelah kanan ya, tuhnya. Paling pojok.
Nah, terus lanjut di sini ada kaso-kaso nih, Kang. Rp25.000 untuk kaso-kasonya. Yang nyari masteran kaso-kaso ini enak juga kalau buat masteran ya. Javiari. Ini makanya serangga untuk kaso-kaso. Untuk stoknya banyak pilihan untuk kaso-kaso. Terus lanjut nih, Kang. Ini apa, Kang? Marintim. Ini yang betina ya, Kang ya? Kacer air Marintim. Harga berapa, Kang? Rp90.000 kacer air atau Marintim. Betinanya nih, banyak kan yang jantan, kalau di aviari ya harus ada sepasang nih, ini yang betinanya. Nah, di sini ready juga untuk kopi-kopi, cak kopi-kopi nih. Ini cak kopi-kopi mana ya? Sumatera? Dari Jawa. Jawa ini. Berapa, Kang? Rp85.000 untuk kopi-kopi. Terus geser ke sini, Kang. Ini apa, Kang? Kayak bintik-bintik. Anis kebo atau anis gunung. Tuh kayak gini ya. Anis lurik-lurik kayak gini ya. Anis sisik, anis kebo sama burungnya satu. Tapi di YouTube anis kebo ya. Berapa, Kang? 75.000. Ini stoknya banyak. Anis kebo, asi topi merah. Ini apa, Kang? SRDS apa apa nih? Bukan ini. Ini. SRDS. SRDS sikatan rimba dada coklat. Berapa nih, Kang? Itu tak kasih 13 aja. Rp130.000 untuk SRDC. Tinggal satu atau gimana ya? Tinggal satu doang. Rp130.000 ya untuk SRDC-nya. Sikatan rimba dada coklat. Nah, untuk Londo KW stoknya banyak. Terus ini asli topi merah. Oke, Kang, kita lanjut. Di aviari mini nih, ada mantenan mini. Berapaan, Kang? Mantenan mini jantan 35. Jantan 35, betina? Betina 15.000. Terus itu ada decu mini? Decu kembang. Decu kembang? Ya, 35. 35.000 untuk decu kembang. Ini yang betinanya apa masih trotol nih? Nah, betinanya itu. Betina. Betinanya berapa? Betina 25.000. Decu kembang betina. Ini aviari mini. Terus di sini ada toet atau murai Papua. Murai Papua mulus nih. Berapa, Kang? Mulus tak kasih 90 aja. 90.000 untuk murai Papua yang mulus ya. 90.000. Ada bondol juga tuh. Kalau yang bondol harga berapa? 60.000 untuk yang bondol. Nah, terus, Kang, di sini ada Sri Gunting Kerantil. Bondol ya, Kang ya? Tapi suaranya mewah banget ini untuk Sri Gunting Kerantil ya. Kalau Sri Gunting Kerantil itu ada jambulnya. Berapa nih, Kang? Rp190.000 ya. Ini yang ini nih, yang cakep nih. Rp190.000 untuk Sri Gunting Kerantil ya. Terus kita lanjut, temennya di sini ready juga untuk pi jantung gunung. Dia nyari master pi jantung gunung. Pi jantung gunung harga berapa, Kang? Rp85.000 untuk pi jantung gunung. Oh, seperti ini. Terus kalau ini apa nih, Kang? Petis. Petis raja. Ini buat masteran nih, petis raja. Mantap nih tembakannya, burung-burung kecil kayak gini. Harga berapa, Kang? Rp90.000 untuk petis raja. Terus di sini ada cruk-cukan nih, Kang. Mulus-mulus cruk-cukannya, Kang. Tusuk Bali ini. Wih, pian gede-gede mulus-mulus. Harga berapa, Kang, tusuk Bali, Kang? Bentar ya, tentunya. Ini lagi rame. Balinya berapa nih? Cucuk Bali. Rp35.000 untuk cucuk Bali ya.
Nah, ini trotol tipis. Trotol tipis, sukanya yang tipis-tipis bapaknya. Supaya rawatnya mantep katanya dari nol. Nih, mentai enak, calon ya? Juara nih, bintang lapangan. Calon vector, muda berbakat, muda bertalenta. Langsung dibungkus sama bapaknya nih. Kita lanjut teman-temannya. Di sini ready juga untuk RPM Rambatan Paru Merah yang nyari Mas Ran Handal Rambatan Paru Merah. Untuk harganya 130.000 untuk RPM Rambatan Paru Merah ya. Monggo. Nah, di sini ada opior paru tebal juga ready. Opior paru tebal harga 110.000 ya untuk opior paru tebalnya. Nah, ini yang bawang merah, bawang putih nih. Nah, itu harganya 200 yang jenar. 200 yang merah. Ya, soalnya itu udah rawatan. Ya. Kalau yang putihnya? Yang putihnya 120. 120 untuk pelatuk bawang. Soalnya rawatan ya. Untuk stok lainnya banyak ya. Terus lanjut di sini ready juga untuk cipau yang nyari Mas Ran cipau ya. Ini stoknya banyak untuk cipau. Dipisah-pisahin. Untuk cipau harga berapa, Kang? 25.000 untuk ciponya. Bahan. Nah, di sini juga pentet MH nih. Yang nyari pentet MH. Banyak stoknya. Kalau yang bondol harga berapa? Itu 110. 110-an bebas. Ada yang subur, ada yang hitam. Ini stoknya. Oh, banyak stoknya pentetnya di atas. Tuh, 110 ribuan untuk pentet. Kurang saya. Apa lebih suka itu? Bondol. Iya, itu. Selanjutnya di sini ada tepus tunggir merah. Kepalabu. Kepalabu ya. Kepalabu rijek ringan. Rijek ringan. Harganya 60. 60.000. Rijek apa ya? Kaki. Kaki ya. Kakinya ada yang kesleo. Kesleo, ada yang bengkak. Pokoknya ringan lah. Ringan ya. Ringan. 60.000 ya? Iya, Om. Tepus kepalabu. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu dari saya Dontong Suma. Kalau ada salah-salah kata atau salah-salah perbuatan, Dontong Suma minta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk teman-teman yang dekat silakan aja merapat di pantau. Untuk yang nyari burung-burung masran, burung-burung masrannya mumpung lagi ready banyak ya. Untuk yang nyari burung-burung masran di sini, untuk King Konin nih ready juga ya, karena lagi jarang juga untuk King Konin. Yang suka-suka burung masran King Koninnya mumpung lagi ready, Sogon. Pokoknya burung-burung masran juga lagi full banyak. Nah, kita akan pamitan sama masnya. Mas, terima kasih banyak untuk waktunya. Pokoknya sukses selalu untuk usahanya ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tetap aja wassalam.